Oke, Kak Cakilap, hari ini kedatangan Vario 150 New. Karena keluhan customernya karena kurang terang, karena sering ke jalur-jalur berkabut, akhirnya di-upgrade menggunakan bilet dan tambahan mini proyektor kuning untuk tembus kabut. Yuk, coba nyalain lampu senja. Nah, ini atas kesalahannya juga. Mintanya demonya ice blue. Nah, terus tuh jadi simple tanpa angel S ataupun apa-apa, hanya demon S2. Terus ini alis tetap standar warna putih. Lampu utama dim low, dim low, dim. Terus mini proyektornya, Mas, dim low, dim low. Nah, sinarnya seperti apa, yuk kita cek. Nah, dim, low, dim, kuningnya mati, dim, low, dim, oke, kuningnya aja, kita mati, oke. Oh ya, ini juga ada pemasangan saklar prefixion. Nah ya, jadi ini klakson, terus sen kanan, sen kiri, ini lampu utama off. Ini lampu senja, terus ini lampu utama, ini pas beam, lampu utama mati bisa pas beam, terus ini halo, oke ya. Jadi sebelum keluar dari kilap pasti kami pastikan cek bahwa tidak ada error. Jadi pemasangan saklar aman di Vario 125-150. Jadi kalau sampai ada error berarti di luar sudah pernah di anu-anu. Nah ya, jadi kalau misalkan konslet dari sini pun pasti sudah konslet. Nah, ini sudah kami pastikan untuk pemasangan saklar. Setiap pemasangan saklar di Vario atau motor apapun kami pastikan dulu aman ya. Oke, buat kocok kilap yang punya Vario seperti ini, mau upgrade penyalaan maupun upgrade saklar, bisa langsung ke kilap. Thank you.